Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus mantan Menteri Sosial Hofifa Indar Parawansa dilaporkan ke KPK oleh FKMS atau Forum Komunikasi Masyarakat Sipil pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 atas dugaan tindak korupsi pada program verifikasi dan validasi data orang miskin di Kemensos tahun 2015. Sutikno selaku Ketua FKMS, menyatakan pada awak media bahwa pada laporan yang disampaikan terdapat kerugian proyek yang totalnya ditaksir mencapai Rp98 miliar dengan target 15 juta keluarga miskin yang ingin diverifikasi oleh Kemensos. Dijelaskan pula bahwa ada 3 orang yang tercantum dalam laporan yang disampaikan, yaitu Hofifa selaku Menteri Sosial tahun 2014 sampai 2018, lalu mantan Kepala Pusdatin Kemensos, Mumu Suherlan selaku pejabat pembuat komitmen, dan Adi Karyono sebagai kuasa pengguna anggaran saat itu.